band vokal yang terdiri dari Andi Farlan, Ashri Handayani, David Hoffman, Zulfikar, Novi Bunga, Kara Sondah, dan Jasmine Gabi. Mereka menulis single lagu berjudul Ramadanku yang diciptakan dan diaransemen oleh musisi ternama Indonesia, Kirmanov. Sebenarnya kita ada, ini sebenarnya single kita ketiga. Karena yang kedua itu pop, judulnya Belum Tentu Indah Tanpamu. Dan itu kita syutingnya di Lampung, video klip juga bagus banget, harus dilihat sih maksudnya. Cuman karena kita awalnya udah di religi, terus kita keluarin religi lagi. Pas Ramadan terus ya, memang iya, Ramadan, jadi banyak Ramadan. Banyak yang berpikir kita memang religi. Jadi lagu yang bernuansakan religi ini menceritakan tentang menyambut bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Bagaimana bahagia menyambut bulan suci umat muslim yang datang hanya setahun sekali. Karena ini syarat dengan pesan-pesan religi.